السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. فقال الله في القرآن: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحكم الجاهلية يبغون وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمِ يُقِنُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَصَدَقَ رَسُولِهِ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَبَعْدُ Saudara-saudara yang mulia, kita bersyukur kepada Allah wa ta'ala bahawa Ramadan kali ini kita bersuah melalui media yang Allah telah mengkaruniakan kepada kita ini. Adapun Topik yang akan kita diskusikan adalah bagaimana kita memotret keadaan umat Islam sekarang ini, melihat permasalahan-permasalahan yang menimpa umat Islam, dan mencoba untuk mencari solusinya. Tindakan apa yang harus dilakukan umat Islam menjawab masalah yang menimpa mereka? Saudara kaum Muslimin, kalau kita menghitung sekarang ini, kita menemukan bahwa umat Islam ternyata tergolong dalam jumlah yang besar dari seluruh penduduk bumi. Jika saja tujuh penduduk bumi berkumpul, maka jika kita menghitung dengan hitungan yang pukul rata, maka satu dari antaranya adalah umat Islam. Karena sebab umat Islam berjumlah tidak kurang dari 1,2 atau 1,5 miliar sekarang ini. Persoalannya, jumlah yang besar ternyata tidak menyebabkan umat Islam memiliki pengaruh yang besar. Jumlah yang besar ternyata berbareng dengan begitu banyak masalah yang besar. Padahal kalau kita mau merenung sejenak, kita menemukan bahwa Allah telah memberikan karunia-karunia yang banyak kepada umat Islam sejak agama ini dilahirkan. Sejak Rasulullah SAW mengasaskan agama ini di Mekah dan sejak kemudian terjadinya persebaran perlahan tapi pasti, Islam membentuk imperium besar dalam beberapa abad lamanya, dan kemudian jatuh bangun kembali, jatuh, dan sekarang berada dalam kondisi seperti yang kita lihat sekarang ini. Apa sih karunia yang kita rasakan seharusnya? Pertama, jumlah umat Islam yang banyak itu merupakan karunia, karena sejatinya setiap pertempuran orang selalu merujuk. Berapa banyak kekuatan tentara atau bala tentara yang dimiliki oleh satu pasukan, atau setiap kita mengukur sebuah kemampuan kerja, kita selalu melihat berapa jumlah personil tim dalam satuan kerja itu. Artinya, bahwa ukuran jumlah adalah sesuatu karunia yang luar biasa. Persoalannya ternyata, kapan jumlah bisa menjadi karunia? adalah ketika jumlah itu saling mengikat saling bersinergi satu sama lain bukan jumlah dalam bentuk crowding bukan kerumunan bukan seperti yang pernah diprediksi atau dinubuatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadisnya walakinnakum ghusaa ghusaa isail tapi kalian waktu itu seperti buih yang berada di atas lautan kerumunan yang banyak tapi tidak memberi pengaruh kerumunan yang banyak tapi tidak memunculkan getaran ketakutan, kekhawatiran dan rasa segan bagi musuh-musuhnya. Kerumunan yang banyak, anak kecil saja tidak takut melihat kerumunan ini. Sama seperti busa dari hasil cucian ibu-ibu ketika menyuci di dapur, tidak ada satu ibu yang makin takut ketika busa cuciannya makin banyak. Malah berbagai model deterjen selalu pakai iklan bahwa busanya lebih banyak itu jauh lebih baik. Tapi, busa yang dimaksud ini adalah busa yang dipakai. Jumlah kita bukan jumlah yang memakai, bukan jumlah dari pemain, tapi yang dimainkan, bukan jumlah dari subjek, tapi objek. Maka, dengan demikian, walaupun seharusnya kita boleh berbangga dengan banyaknya jumlah umat Islam, tapi faktanya kita tidak pernah bisa berbangga dengan kekuatan jumlah ini. Ambil contoh negeri yang kita cintai, Indonesia ini bahwa negeri ini dihuni oleh mayoritasnya umat Islam. Saat kita merdeka, jumlah umat Islam di atas 95 persennya. Kalau sekarang umat Islam masih berada pada jumlah yang cukup signifikan. Sekitar 87 persen dari bangsa ini adalah umat Islam. Dan persebarannya juga cukup merata. Tapi muncul pertanyaan. Apakah kekuatan jumlah yang kita miliki adalah kekuatan yang bisa kita banggakan dan ternyata sistem Islam memberi pengaruh dalam seluruh lini kehidupan kita? Apakah kita merasakan bahwa Islam memberi pengaruh dalam kehidupan ekonomi kita, kehidupan sosial kita, kehidupan politik kita, dalam kehidupan pendidikan kita, dalam kehidupan seni budaya kita? Ataukah Islam hanya hidup di wilayah ibadah? Ya, benar. Islam hidup di wilayah ibadah itu pun, di mana umat Islam masih terkonsentrasi lagi, terpecah-pecah lagi dalam berbagai mazhab, dalam berbagai bentuk kelompok. Yang kalau saja pecahan itu adalah pecahan yang sinergis, pecahan yang kemudian mereka saling bersatu, tidak ada masalah. Tapi yang terjadi hanya persoalan usoli saja, umat Islam bertengkar. Hanya persoalan untuk menetapkan kapan jatuhnya Ramadan, kapan jatuhnya hari raya, umat Islam tidak bisa bersatu. Bagaimana kalau mereka harus memilih pemimpin mereka? Bagaimana kalau mereka harus menentukan seperti apa garis kebijakan sebuah negara? dzalik. di Disinilah masalah besar kita. Ketika berhadapan dengan fitnah jumlah, saya mengatakan fitnah jumlah bukan karena saya melihat dari sisi negatif. Tapi dihadapkan dengan sebuah fakta karunia bahwa kita berada pada posisi mayoritas, kita berada pada posisi umat Islam, di mana umat Islam berada pada garis terdepan pada sisi jumlah di negara ini. Tapi apa sumbangan Islam sekarang ini? Apa sumbangan umat Islam sekarang ini? Kita malah berhadapan dengan fakta-fakta negatif. Kalau bicara siapa koruptor paling banyak di republik ini, maka kita bisa bilang umat Islam. Nah. yang mulia jamaah Pada sisi yang lain kita bisa menemukan titik-titik yang lain Insya Allah kita akan melanjutkan ini pada pertemuan di sesi berikutnya Mudah-mudahan Allah memberi berkah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh